Selamat pagi guys dan salam sehat untuk kita semua di mana hari ini kita ada dapat arahan mau masuk blok ya. Mau buat jembatan katanya karena ada salah satu jembatan yang baru itu guys. Device is ready to pair. Kita isi minyak dulu ya guys sebelum kita masuk ke blok untuk bikin jembatan. Gabriel, after refuel finish, you working on them again? After refuel finish, you working on them again? Working on them? Huh? After refuel finish, go back and go. Making on them? Making on them? Okay. Oke, baiklah guys. Setelah saya selesai SIM-nya guys, saya mau standby dulu sebentar ya. Nunggu arahan dari mandor saya. Sambil kita perhatikan ini dump truck-nya lagi ngisi minyak guys. Yang dimana kalau setiap pagi guys kita di sini harus antri juga ini guys ya. Oke, baiklah guys. Akhirnya saya sudah sampai di sini yang dimana ini jembatannya yang akan kita mau perbaiki ya guys. Karena sudah banyak lubang-lubang nih guys ya di pinggirnya. Ini diakibatkan karena hujan berterusan guys ya. Jadi bila banjir besar airnya itu akan sampai di atas permukaan jalan. Jadi solusinya guys nanti saya akan bongkar dulu. Nah, setelah itu saya tambah naik ke atas ini kandangnya ya guys. Biar nantinya kalau ada banjir besar airnya tidak akan sampai di permukaan jalan guys. Oke, baiklah guys, saya mau lanjut dulu ya, buang ini tanah semua yang ada di atas permukaan jembatannya nih guys ya. Sebelum saya keluarkan semua itu kayu jembatannya nanti guys. Dan setelah itu, baru saya tambah 2 tingkat lagi ke atas kandangnya guys ya. Biar nantinya jembatannya ini akan lebih tinggi dari yang sebelumnya guys.
Oke, baiklah guys, akhirnya kita sudah selesai buang tanahnya tadi itu ya guys. Dan sekarang ini saya sudah bisa turun ke sungai guys. Dan ini saya mau buat jalan naik ke atas lagi guys ya, biar nantinya saya bisa buang juga tanahnya yang di sebelah guys. Karena ini kita harus membuang tanahnya kiri dan kanan ya, biar nanti proses mengeluarkan kayu jembatannya itu lebih mudah guys.